Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali pada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amaz.my, di mana bersama-sama pengenalan Samsung Galaxy Note 4, pihak Samsung turut memperkenalkan Samsung Galaxy Note Edge, di mana ia kini membawakan skrin melengkung membolehkan pengguna melihat pelbagai notifikasi pada bahagian tepi skrin ini. Selain daripada itu, pelbagai aplikasi juga turut dioptimasikan untuk digunakan bersama-sama skrin melengkung. Sebagai contoh, apabila pengguna membuka kamera, ia kini memaparkan pelbagai menu pada bahagian atasnya. Pihak Samsung turut mengatakan ia telah menawarkan SDK untuk peranti ini bermula hari ini, di mana pengguna boleh menggunakannya dalam menggunakan skrin bahagian tepi ini pada aplikasi mereka. Dari segi spesifikasi pula, ia kini menyertakan skrin bersaiz 5.6 inci dengan paparan Quad HD, kamera belakang 16MP dengan sokongan OIS sama seperti Galaxy Note 4, kamera hadapan 3.7MP dan pelbagai fungsi TouchWiz lebih kurang sama seperti pada Galaxy Note 4. Peranti ini hanya akan ditawarkan di beberapa pasaran terpilih saja dan ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan masuk ke pasaran tempatan ataupun tidak. Jadi ini adalah pandang pertama secara ringkas daripada kami untuk Samsung Galaxy Note Edge.